Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers ya. Jadi di episode kali ini abang ngefarmer ya, ngefarm lagi lah gitu ya. Tapi ini abang mau jual kok ya, mau jual cuy biar dapat WL. Nah, jadi sebelum gua lanjutin, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka gua main Growtop ya. Kalau kalian tembus like 10, gua bakal lanjutin lagi Growtopianya. Kalau nggak tembus ya tungguin aja sampai 10. Oke, dan terus juga share ke sosmed kalian ya masing-masing, karena akan ada yang seru-seru. Karena semakin kalian share video ini ya semakin rame gitu. Apa ini yang rame bang? Ramenya rame channelnya gitu ya. Cak. Ini abang ngefarm terus dah. Dari kemarin ngefarmnya, kita ngefarm platform kemarin. Nah, hari ini kita ngefarm ini cuy. Farm mampel abang ini kan udah lama nih, banyak banget farm mampelnya. Terus juga kemarin kan sempat kita selesaiin project nih. Oh iya, ngomong-ngomongin project nih sahabat Andre, abang mau tanam nih, ada quest ini sahabat Andre. Bentar ya, gua selesaiin breaknya dulu, nanti kita bakal ke tempat studio gua. Bentar ini gua breakin sampai selesai dulu. Oke, kita ambil ininya dulu, ambil seednya dulu 200. Ups, yap, aku nggak butuh ini, cuma black rock doang. Saya butuhnya black rock doang, nggak butuh yang lain. Dah black rock doang. Oke, kita tanam ya sahabat Hendrik ke pot gua kesayangan gua. Ya, yeah, ternyata sudah panen semua cuy. Nah, kita tanam lagi lah biar banyak, makin banyak gitu. Omong-omong water gua nih kocak cuy, masa gua beli water Valentine gitu, tapi lumayan sih Valentine. Gua seneng sih Wetter Valentine, juga event Valentine-nya tuh gua seru banget. Karena di mana EZWL cuy. Dulu pas Valentine ya. Andai kan Valentine tiap hari cuy. Eventnya Valentine semua itu. Auto kaya semua. Kita tanam. Oops. Oke, kita cek quest gua ya sahabat Hendrik. Oke, roll quest. Selesai. Level 3 dong. Level 3 quest gua. Lumayan sih, lumayan. Gua level 3 dapat apaan ya? Kita coba yuk, kita lihat ya sahabat Andre. Kita intip. Kalau level 3 dapat apaan dah? Abang juga penasaran nih, dapat apaan kalau reward level 3. Unlock exchange beetroot block S drop. Oh, bonus drop. Oh. Jadi kalau kita hover sini dapat bonus block sahabat Andre. Wih, mantap dong. Salah kita ini ya, kita pas ngehover itu dapat lumayan. Oke, kita naik lagi, kita ngefarm lagi.
datang Avan seperti biasanya. Oke, kita break semua sampai-sampai nggak tersisa. Oke. Break terus. Ini videonya mungkin agak lama ya sahabat, ini nanti kok percepat aja biar kalian lebih enak nontonnya. Thank you.
Oke lah sahabat Henry, aduh mabar gua udah selesai ya. Ya hasilnya sih lumayan sih. Ini pas ada lebihnya lagi selain 500 lebih lah gitu, ada 600-an ya. Nanti gua bakal jual di next videonya. Dan ya mungkin gua akhirin video gua sampai di sini dulu ya tentang farmable-nya. Next kita bakal bikin video bikin video tentang menjual fishtank-nya. Oke. Gua dari Ender Gamas ya, jangan lupa like sampai 10, gua bakal bikin next videonya. Oke, gua dari Ender Gamas pamit undur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.